Ngonten everywhere. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Baper-baper, tentu malam ini adalah malam terbaper yang kita rasakan. Ya, karena Lesti dan Bilar melakukan priwet di malam hari ini. Tadi maksudnya guys ya. Dan Lesti pun tak ragu mengunggah cincin pertunangannya dengan Rizky Bilar. Apalagi yang bikin kita tambah baper dan cute adalah saat dari video call Lesti dan Bilar, di mana mereka saling berangkulan bersua foto priwet dengan kameranya Valdi yang sampai guling-duling. Dia pun memberikan caption atas unggahan instastory-nya tersebut. Dua kesayangan aku dipertemukan tanpa dibuat-buat. Bahagianya, sedihnya, apapunnya tidak ada dibuat-buat. Ini semua real dari rasa yang luar biasa. Rizky Bilar, Lesti Kejora. Kemudian tak berhenti di situ, bagaikan pesan berantai, Rizky Bilar kemudian mengunggah di feed Instagramnya dirinya bersua foto dengan Lesti. Lesti nampak digendong bahagia sama-sama dengan pakaian couple yang sama. Couple cute, kita menunjukkan eksistensinya. Dan Bilar pun memberikan caption yang mencuri kebaperan kita semua. Pokoknya dijamin di malam hari ini pasti kita butuh oksigen, karena begitu bapernya mereka berdua. Benar-benar nyata, menepis anggapan yang menganggap bahwa mereka settingan belaka. Dan inilah kebenaran yang diungkapkan oleh Bilar. Berawal dari pertemuan yang tak disangka-sangka hingga akhirnya saling tumbuh rasa. Terima kasih Kejoraku telah menjadi sinar di kala redup. Wow, sungguh sesuatu yang luar biasa, ungkapan hati terdalam dari Rizky Bilar. Hingga ia pun melanjutkan pesannya itu yang cukup menarik dan menyita perhatian. NP, perasaan gak bisa disetting. Tentu saja hal itu mengundang dan memantik komentar dari para sahabatnya dan juga fan Leslar yang langsung bertandang. Enakan Hinata apa Kejora ya nyebutnya guys. Wow. Rosa tak lupa memberikan komentar juga. Selamat ya Leslar kesayanganku. Makasih Teocha yang baik hati nyumbang lagu Kante. Wow, ini kita bikin baper banget guys. Gimana Rizky Bilar udah minta Rosa nyumbang lagu? Mau apa memang? Ah, cute digendong. Wow. Ini sudah tentu mereka semua memang ya berencana. Mereka semua sudah pada yakin. Jadi Lesti dan Bilar, dan mereka ini juga menepis anggapan bahwa hubungan Lesti dan Bilar yang diramal settingan nonsen. Dan ini membuktikan keseriusan cinta dan doa, yang mana Rizky Bilar tak tanggung-tanggung mengungkapkan hingga ya teman-temannya semua berbahagia ya macam-macam. Nah, ada Jess Amalia, wow ikut seneng macam-macam, thank you Kak Jess, macam-macam pokoknya ya guys ya. Intinya semua mendukung dan mendoakan hal yang terbaik bagi kelanggengan dan hubungan Rizky Bilar yang sukses mendapat dukungan dari semuanya. Tentu bagi yang mengikuti
perkembangan cinta mereka, kita pasti akan percaya bahwa hubungan Lesti dan Bilar ini memang benar-benar disetting oleh Yang Maha Kuasa. Tak lupa juga Fitri Karlina sebagai ketua Lestal juga turun tangan. Ngomong apa? Alhamdulillah, doaku semoga Kak Rizky Bilar dan Dede istiqomah bahagia selalu dan makin cute tentunya. Semuanya banget. Itulah berbagai komentar yang tentu kalian silakan lihat sendiri betapa cute-nya malam hari ini. Betapa luar biasanya, guys. Ya. Putra Siregar pun, PS, sahabat Bilar pun juga ngomong akhirnya. Wow, akhirnya terpublish semua kenyataan. Ini sudah bilang apa setengah langkah lagi. Hogage, family, finally. Wow, macem-macem. Pokoknya kita semua sahabat Bilar, para fan Bilar, Leslar, maksudnya pada baper, senang, guling-guling, macem-macem melihat unggahan Rizky Bilar dan kenyataan yang ada. Tinggal yang masih ragu, yang masih tak percaya sampai saat ini, ya tinggal kalian tunggu waktunya. Lalu mau apa kalau kenyataannya seperti itu? Hanya orang yang mungkin tak senang dan merasa iri sehingga menganggap mereka settingan, settingan, settingan. Namun pada kenyataannya, apa yang mereka lakukan? Brewet ini menjelaskan semuanya. Komentar-komentar dukungan dan doa banyak semua, semua, semua pada baper, baper, baper di malam hari ini. Mimin pun ya cari oksigen. Mana nih ada oksigen? Ya, kehabisan nih sepertinya untuk malam hari ini. Karena kenyataannya sangat luar biasa. Kenyataannya tak terduga, kaget luar biasa. Ternyata inilah jawaban dari surprise yang disebutkan oleh Moreno beberapa hari lalu. Kemarin. Wah, sangat luar biasa. Dan kita buktikan sendiri, kita akan menjadi bukti, menjadi saksi dari perjalanan kisah cinta mereka. Benarkah settingan atau kalian yang ngomong settingan hanya ingin sensasi belaka dari ketenaran, dari keviralan hubungan mereka berdua? Karena yang diakui Lesti dan Bilar adalah pasangan terviral, terkis, pokoknya di tahun ini. Marilah kita tak lupa selalu support mereka dan memberikan doa yang terbaik bagi kelanggengan hubungan Lesti dan Bilar yang tentu dengan ini sudah membuktikan, sudah mengarah kepada selangkah lagi, setengah langkah kata Putra Siregar akan menuju hubungan yang halal. Kita doakan saja. Semoga nantinya Lesti dan Bilar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah tentunya yang diridai oleh Yang Maha Kuasa, menua bersama hingga ajal memisahkan. Itu saja kabar di malam hari ini. Tunggulah antar updatean terbaru dan terbaper lagi. Masih kita siapkan banyak lagi, guys, di malam hari ini. Tapi jangan lupa untuk selalu stay tune channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.